Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya mau buat tutorial bagaimana cara mengecek LED SMD ya, masih menyala atau tidak. Mau tahu caranya? Simak terus video ini. Oke, untuk pengecekan LED SMD atau LED yang kecil itu sangat mudah ya. Alat ukur yang digunakan itu hanya menggunakan avometer atau multitester ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya biar lebih paham ya. Oke, ini adalah lampunya ya yang mau dicek. Ini pun tadi putus lagi ya. Ini udah beberapa SMD-nya putus. Ini saya sambung langsung soalnya ini buat lampu emergensi ya, buat CT. Jadi saya langsung sambungkan seperti ini. Tapi ini jangan digunakan untuk 220 ya. Nanti langsung putus semua soalnya LED-nya sudah diambil 3-4 ini. Ya 4 1 2 3 4. Kalau buat CT masih aman. Ini adalah multitester atau avometer ya. Yang perlukan lain adalah putar selektor ini ya ke arah ohm. Ke arah 1 kilo. Ya, ke arah 1 kilo. Setelah itu kita cek gunakan pro positif dan negatifnya dari lampu ya. Ini jika lampu masih bagus maka akan menyala redup. Jika enggak menyala seperti ini, balik ya. Seperti ini. Probe-nya dibalik. Kelihatannya nyala sedikit. Lihat. Nah, lihat. Agak menyala sedikit ya. Oke, saya tanpa flash dulu ya. Flashnya saya matikan dulu biar kelihatan. Oke, ini tanpa flash ya. Saya akan cek seperti ini ya. Nah, menyala ya. Berarti ini LED SMD-nya atau yang kecil ini masih bagus. Oke, cek satu-satu ya. Nah, masih bagus ya. Nah. Ya, masih bagus. Masih bagus. Oke, ya, cuma itu aja ya caranya. Paling mudah dan simpel. Oke, mungkin itu aja ya tutorial pada hari ini untuk pengecekan LED SMD yang masih menyala atau tidak menggunakan multitester atau avometer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih.